Sebelah kiri anestesinya sudah dibuka dan sudah pakai dermapen dan juga serum. Aku pakainya serum vitamin C yang dari Korea. Karena di wajahku sudah mulai ada plek-plek hitam, jadi untuk mengurangi plek-plek hitam tersebut. Kalau semuanya sudah di dermapen, lalu aku pakai masker. Ini maskernya yang pas, masker kertas itu yang ditempel. Sekarang aku mau dermapen yang sebelah kanan dibuang anestesinya. Pakai tisu dilap aja seperti ini udah baal, nggak kerasa apa-apa. Kalau habis anestesi, kalau habis penanganan seperti ini, jangan mandi kurang lebih 6 jam ya. Jadi sebelumnya harus mandi dulu. Aku langsung letakkan vitamin C di wajahku dan aku anestesi langsung aja. Ini bayonetnya 42 bayonet, langsung dinyalakan. Keluar. Oke. Pada posisi merah, jadi kecepatannya lebih banyak, langsung dipulaskan seperti ini ke atas ke bawah. Kadang sebagian orang sampai berdarah-darah, sebagian baik di puter, pokoknya sampai merata ke atas ke bawah. Ini jarumnya 42 jarum apa gimana gitu. Bagian atas ini nanti merah-merah seperti ini nih, karena ini kan jarum ya, dilukai. Oke, begitu deh kira-kira mengisi waktu hari ini dengan perawatan aja. Akan aku lakukan kurang lebih sebulan sekali pakai dermapen ini agar kulit-kulit tuanya terangkat dan kolagennya tetap aktif di wajah, mengurangi kerutan, mengurangi plek-plek hitam, dan menghindari jerawat kalau yang masih muda-muda. Kalau di usia itu biasanya sudah mulai keluar plek-plek hitam. Makanya aku pakai serumnya vitamin C. Oke deh, gitu aja kira-kira hari ini. Ini abis ini, kemudian yang ini baru di masker pakai masker kertas yang tadi. Oke, dulu.